Okey, assalamualaikum. Hari ni kita melalui Kia Farm ya. Sekarang ni dah lebih kurang pukul 10 pagi hari Sabtu. Hari yang dikatakan jalan akan jam. So kita tengok betapa lengangnya jalan di sini. Betapa lengangnya di sini. So kalau tuan-tuan nak berjalan ke Cameron Highland and then nak pergi ke tempat-tempat yang menarik, contohnya di kawasan sini ada terdapat ladang Bow Sungai Palas, Mossy Forest, Taman Lavender, Taman Strawberry, banyak di sini. Dan pagi-pagi ni memang lapang, alhamdulillah. So seperti panduan-panduan yang saya berikan sebelum ini, jika tuan-tuan mahu melawat ke Cameron Highland, awal-awal pagi check out dari hotel, terus tuju sejauh yang boleh, sama ada ke Lavender Park ataupun ke Ladang Bow Sungai Palas. And then tuan-tuan keluar dari kawasan sini ni, kawasan Kia Farm ni, sebelum 11, insyaAllah tuan-tuan tidak akan terperangkap dalam kesesakan di jalan Cameron Highland. Okay, sekarang ni kita melalui kawasan Kia Farm. Tengok betapa ramainya orang. Tapi kalau tuan-tuan datang sekarang, okey. Tapi kalau datang dalam 1 jam lagi, 2 jam lagi, saya garanti tuan-tuan akan terperangkap. Ini kawasan-kawasan tempat menjual sayur ya. Secara perlahan-lahan mereka akan memindahkan peniaga-peniaga yang ada di tepi jalan ini ke tempat yang baru. So diharapkan pada masa itu kesesakan akan berkurangan. Okey, kita boleh nampak trafik sudah mula build up ya. Mula banyak di kawasan sini. So jika tuan-tuan awal pagi lagi dah pergi ke tempat-tempat yang menarik seperti yang saya sebut tadi, ke Ladang Teh, ke Mossy Forest ataupun ke Lavender Park, and then kembali semula ke bandar sebelum pukul 11, tuan-tuan akan terlepas daripada kesesakan. Okey, sekian dulu. Sekarang kita terus tuju ke Perincang. Kita jumpa lagi kemudian.